Assalamualaikum. Halo guys. Kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah dan aku Marsha. Jadi di video kali ini aku dan Marsha bakal bikin challenge lagi nih guys. Yeay. Jadi challenge-nya itu adalah aku dan Marsha bakal lomba di Tower of AC sebanyak 5 ronde. Nah, yang kalah harus beli outfit baru, pakai Robux ya, atau ya semacam habisin Robux-nya lah ya guys. Sedangkan yang menang akan mendapatkan 80 Robux. Ya, semoga kalian paham lah ya guys. Jadi intinya itu kita lomba dan yang kalah dapat Robux. Nah, kalau yang salah. Jadi maksudnya ini ya biar kalian paham. Nanti kan kita lomba nih sebanyak 5 ronde. Nah, nanti yang menang itu dapat 80 Robux, sedangkan yang kalah harus habisin Robux-nya atau beli outfit baru. Nah, gitu deh guys. Ya udah, penasaran kan sama challenge kali ini? Kira-kira siapa yang bakal kalah dan menang? Tonton sampai habis ya. Penasaran. Mari kita mulai. Sebelum dimulai ke challenge-nya, seperti biasa aku bakal kasih tahu dulu nih. Nama map-nya adalah Tower of AC. Nah, jadi kita pernah main di sini ya guys, dan sekarang kita main lagi. Ini seru banget karena towernya tuh mudah banget. Iya, mudah banget guys. Ya, langsung aja kita mulai ya. Ada 5 ronde. Oke. Belum, kita baris dulu guys. 1, 2, 3. Oke, aku bakal naik ke tangga. Oke, ini kita mulai ya guys. Ada 5 ronde BTW. Aduh, aku pengen menang guys, karena yang menang ini dapat 80 Robux guys. Dan yang kalah harus beli apa ya, semacam outfit gitu guys, atau habisin Robuxnya lah guys pokoknya. Oke. Iya, enggak. Oke, oh no. Oke guys. Aduh, aku hampir jatuh. Sekarang udah di stage yang warna putih. Jujur ini towernya tuh mudah banget ya guys. Bagi kalian yang suka main tower terus kesel yang main Tower of Hell atau Tower of Misery, itu kan sulit ya guys. Nah, kalian cobain ini aja nih, Tower of Easy, karena mudah banget. Dan aku menang. Yeay, aku menang. Wih, oh iya guys, aku lagi cosplay jadi kodok, adik aku juga. Yaudah guys, berarti di ronde yang pertama ini yang menang adalah aku. Halo kodok. Yeay. Berarti untuk skor sementara 1-0. Langsung aja aku dan Marsha lanjut ronde yang kedua. Yeay. 1, 2, 3. Oke, kita naik lagi seperti biasa. Oke, ini seru banget sih guys. Jujur mati. Aduh, panik. Aku lupa pencet lompat guys. Aduh ya Allah, maaf ya guys. Oke. Kita shortcut aja. Yes, good. Ya, please kasih jatuh. Aduh, aku bisa lompat guys. Oke, bisa. Oke, aku bisa melihat Marsha. Oke, kita lanjut. Aku udah mau menang sih kayaknya nih guys. Oh wow, aku udah. Aku bisa melihat Marsha dan aku sudah bakal naik ke tangga hitam. Oke, kita bakal pamer. Halo Marsha, halo. Kita 1, 2. Ronde yang kedua adalah aku lagi guys. Yeay, seneng banget. Berarti skornya itu adalah 2-0. Dan kita udah di ronde yang ketiga ya sekarang ya. Oke guys, langsung aja kita lanjut ronde yang ketiga. Siap? 1, 2, 3. Oke, kita seperti biasa naik tangga dulu. Aduh guys, aku harus menang. Aduh, hampir jatuh ya. Aduh, ada laser ya. Masya sesat, aku ngikutin dia lagi. Ini kemana? Okay. Aduh guys, aku harusnya gak usah ngikutin si Marsha. Aku juga bingung. Aduh ya Allah. Kok gitu? Mereng-mereng. Marsha. Kak Aisyah, aku pamer dulu deh. Kenapa? Aku masih di sini. Tunggu. Kan lagi lomba guys. Aduh, ini gara-gara tadi nih guys. Tapi gak. Wah, oke. Ronde yang ketiga ini yang menang adalah Marsha. Berarti skornya itu adalah 2-1. Sekarang kita udah di ronde yang keempat aja nih. Wow, apakah aku yang menang atau Marsha ya? Penasaran kan? Langsung aja kita mulai ke ronde yang keempat. 1, 2, 3. Seperti biasa kita naik ke tangga lagi guys. Ini kemana?
Aduh, ini kemana nih? Aduh, ini kayak nitip menipis gitu, oh enggak ya? Ini jembatannya. Aku kira kayak bakal tipis gitu jembatannya. Kok guys, nih. Kesel banget. Oke, guys. Kayaknya Marsha aku udah lihat Marsha tuh udah nyampe di towernya, guys ya. Itu Marsha. Ya, yang menang adalah Marsha. Udah ronde terakhir aja nggak kerasa banget. Oke guys, iya benar-benar skornya itu adalah 2 sama. Ini seri dong guys, aku takut banget. Tunggu. Oke guys, sekarang aku dan Marsha udah berada di ronde yang terakhir dan skornya itu 2 sama ya. Siap nggak nih? Aduh guys, oke. Satu, dua, tiga. Aduh guys, aku takut. Aku pengen menang, please. Aku nggak mau. Di mana? Kemana? Ke sini kali ya, salah deh guys. Di sini. Aduh, ini kemana sih? Aduh. Di situ kita lurus. Oh alah, astagfirullah. Astagfirullah. Langsung aja kita lanjut tadi tuh. Bener-bener bingung banget ya guys. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini timernya sisa 1 menit lagi. Aduh ya Allah, tadi tuh karena stage-nya bingung banget guys. Nah. Aduh, masa aku kalah sih? Nangis. Aku tadi tuh udah mau itu loh guys, tapi malah jatuh. Maaf banget bagi kalian yang nonton video kali ini kesel atau greget ya guys. Nah kan hampir jatuh. Ya guys, kayaknya waktunya gak sempet lagi deh. Aku udah gak sabar banget dapat Robux. Marsha dapat Robux dan aku harus ngejalanin hukuman nih. Kemana lagi? Ih, waktunya gak cukup. Pis-pis dong, ayo dong dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dikit lagi. Sedih banget. Ya, berarti yang menang adalah Marsha dan yang kalah adalah aku. Sedih banget. Oke guys, abis ini berarti Marsha bakal beli 80 Robux sedangkan aku bakal beli outfit gitu guys, kayak ya baju-baju gitu deh guys. Yaudah, langsung aja kita beli Robux Marsha dulu guys. Yeay. Mari kita beli. Oke guys, yang menang adalah Marsha. Sedih banget, tapi yaudahlah ya guys, gak apa-apa. Jadi langsung aja kita beli 80 Robux ya guys. Ini Robuxnya 38, kita bakal beli yang 80. Nah guys, oke guys, kalian bisa lihat ya Robux Marsha sekarang 118. Oke, langsung aja ke aku ya guys. Aku habis ini harus beli outfit gitu atau habisin Robux. Oke guys, yang kalah adalah aku. Aduh, sedih banget ya, cuman tapi gak apa-apa. Tapi ya, kalau kalah juga dapet outfit, kan keren gitu. Iya sih, karena hukumannya tuh harus beli outfit gitu ya guys. Tapi sama aja, kita kayak harus habisin Robux aku. Sedangkan Robux aku kalian bisa lihat, ya gak banyak-banyak banget sih. Cuman sayang banget ya, udahlah ya guys. Jadi aku tadi juga udah mikir, aku bakal beli mushroom gitu loh. Jadi aku pengen kayak lagi suka cosplay-cosplay gitu loh guys. Kan ini aku lagi cosplay jadi kodok. Nah, sekarang aku bakal cosplay jadi jamur. Aku yang pertama bakal beli topi dulu ya nih. Ya, langsung beli aja. Mari kita beli, harganya 60 Robux. Nah, selanjutnya aku bakal beli tas gitu ya, kan bisa lihat tuh tas kayak jamur gitu, lucu banget punya yang kodok. Iya, harganya itu adalah 20 Robux. Iya sih, Marsha bisa beli juga karena dia udah dapat itu ya Robux ya. Nah guys, topi kan udah, tas juga udah. Selanjutnya aku bakal cari baju. Oke, kita bakal cari baju ya. Harganya 5 Robux, mari kita beli. Nah, yang terakhir ya. Oke, langsung kita beli, harganya 5 Robux. Dan ini dia guys, hasil dari beli outfit Robux gitu. Aku kan Robux kayaknya sisa 105. Masih banyak lah ya. Masih banyak lah ya. Berarti enggak mahal-mahal banget ya guys outfit kali ini. Enggak tahu, tadi kan harganya tadi tuh Robux aku tuh 190-an gitu ya. Oke guys, mungkin segini aja untuk video challenge lomba di Tower of AC. Jadi tadi yang menang Marsha udah dapet 80 Robux ya. Dan aku yang kalah tadi udah harus habisin Robux untuk beli outfit. Iya dong, nih keren banget guys. Ayo dong, kalian bantu komen ya. Kalian suka gak nih sama outfit kali ini? Atau iya, atau di red ya guys. Iya, di red gitu. Aku kayaknya sih 1000. Iya, kayak apa ya, lucu gitu loh. Oke deh guys, semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Wassalamualaikum, bye. See you next video, bye-bye.